Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya, tentunya di MCO Arif, yaitu Mas Hajar Olahraga. Ini Mas Eka Febri, ini sudah kedua, tapi sudah ada perubahan ya. Banyak perubahannya ya. Ini maintenance saja. Ini tinggal kita. Ini sudah tinggal berapa persen? Paling tidak ya sekitar 30-40% ya. Jadi kita akan selesaikan. Jadi ini contoh. Dan yang pertama, ini yang kedua, ini nggak boleh istilahnya. Ini masas, besok masas nggak boleh. Itu ada jeda. Ini sudah nggak seperti tadi kan? Sudah nggak sakit kan? Nah, kita ini. Jadi sakitnya ini sudah berkurang. Cuma tinggal menghilangkan trauma aja. Ini sudah nggak apa-apa ini. Sakit nggak nih? Oh, udah beda. Oh. Tapi ini masih sakit nih. Oke, ya. Ini. Oh. Ini. Oh. Nggak seperti tadi ya? Nah, kita akan di sini. Ini tinggal sedikit aja nih. Jadi Febri Eka sama Eka Febri itu beda ya? Beda kan? Oh, itu yang timnas itu Febri Eka ya? Dia Mojokerto. Kamu di Tuban. Oh, ya, ini beda. Jadi ini Eka Febri karena di YouTube tuh itu apakah itu yang Febri Eka bukan? Itu Febi itu. Kan? Febi Eka. Febi sama Febri. Oh, Febri. Oh, Febi. Febi Eka sama Eka Febri. Oh. Ini tinggal kuatin ya nanti. Ini sudah nggak begitu sakit ini. Kalau yang pertama itu kan, ini sama seperti kemarin ini. Ini sudah on. Tinggal istirahatkan sebentar, latihan penguatan on. Ya itu main dah. Ini harus mentalnya kuat ini. Traumanya ini. Oh ini. Oh gitu. Pulau Sawo kali. Pulau Sawah. Tadi kok kamu kesini langsung diajak apa? Anu, tahu? Tahu. Tadi itu manajemennya Pak siapa? Pak siapa tadi yang biasa itu? Pak Lilu ya. Oh. Ini zaman ini. Aman ya? Oh, udah aman ini. Ini udah aman ini. Enggak seperti tadi ini. Setelah pertama itu jarang enggak? Enggak kan? Enggak terlalu kan? Nah, karena otot atlet itu beda. Itu si Rahmat langsung list itu main. Wah, iya itu. Itu kalau enggak ditangani ya belum main. Lumayan itu dua kali itu kesini sekali yang di YouTube itu pertama, yang keduanya kan nggak di YouTube. Nah ini ya dua, satu dua ini sudah selesai. Ini sakit ya? Beda, bisa bedakan ya kan? Yang pertama itu memang benar-benar sakit, ini yang kedua. Jadi inilah yang benar. Jadi hati-hati dengan pijat, ya itu. Saya punya pesan Pak Arif itu kalau ada rasa apa di sini kan. Iya dipaksa. Iya, jadi enggak. Tapi kalau nyeri itu harus stretch aja, dipanjangkan, di stretching. Itu. Kecuali ada memar, dan itu harus istirahat. Kecuali ada radang, ini kan enggak ada insiden. Cuma ada narik-narik saja, itu kan ada otot yang pendek, itu segera di stretching aja, enggak apa-apa. Kalau itu terus rasa sedikit ke misalkan aduh terus trauma itu jangan, itu enggak boleh itu. Kecuali kalau makdek lah itu harus memang istirahat. Kalau masih aduh itu akan menghancurkan karir itu. Makanya itu langsung habis ini nanti stretching kuat PNF. Ya PNF nanti tekan itu sampai titik maksimal, nanti akan diajari caranya bagaimana itu. Kemarin itu selain itu tidak ikut tahu, cuma merasa takut,
Ya enggak boleh itu. Sprint itu udah oke. Hah? Sprint itu udah oke. Cuma ya, terus langkah ke belakang masih ada. Ya, sama si Fortes itu enggak ya, itu. Terus ya ini satu itu masih takut. Takut wong ada saya deket aja kok bingung dan ada Pak Thomas kok bingung. Itu Pak Thomas itu selalu hadir itu. Nanti saya dapat VIP ya. Wah, karena ini dapat VIP. Mohon maaf teman-teman semua. Jadi ini saya membuat jalur prioritas untuk Fortes ini. Coba dulu. Halo, halo Mas Fortes. Oh, itu ya ini. Ini sekali lagi ini aset, jadi saya nggak bisa karena manajemen ini perlu penanganan khusus ini ya ini. Nah, itu. Jadi ini walaupun kita sudah capek, ini jam berapa itu lihat itu? Nah, dikasih jam. Ini jam 9:30. Ini sudah selesai sebenarnya. Ini sudah overtime ini. Ini sudah overtime. Nah, itu sudah. Ini buktinya itu. Ya ini sudah real ini. Dia sudah overtime. Karena kita bisa memberikan ini, jadi tambahan jam. Sebenarnya kita sudah, aduh. Karena ini ya memang ini butuh ini kan segera ditangani ya. Tem. Nah. Gitu grup. Nice. Ini sudah enggak begitu sakit. Aman-aman. Oke, agak santai sih. Ya. Oke, kita rilis ini. Dia notot nih. Kenceng banget ini. Lemas, lemas. Ini Rahmat kok gak ikut ini? Gak cedera? Oh, Rahmat. Rahmat, Rahmat. Oh, enggak ada masalah. Enggak, oh itu. Ya itu terlambat kalau enggak ini dia mesti enggak bisa main. Sekarang pun belum tentu main. Itu seperti Dika Bhayangkara itu. Dia melawan Rans itu kan. Lawan PSIS itu kan gegulan banyak itu kan. Nah itu dia nelpon saya. Itu kan. Habis itu kan langsung musuh Rans kan. Hey, bro. Hey. Tomorrow, two goals against Arema. Ayo, cepat, cepat. Oh iya, iya, iya. Hey, kamu cetak gol, saya punch you. Teman Portugal. Oh, Sleman. Iya, oh. Oke, aman-aman ini. Eh, gak sakit kan? Oke. Jadi ini Mas Eka Verbi ini yang kedua. Ini maintenance saja sebenarnya sudah tinggal sedikit ya, persen sedikit. Tinggal asah mentalnya saja. Ya, ini traumanya yang masih ada ini. Yeah. O gajo estava aí bem relaxado, ia pedir para ir fazer tratamento lá na Puga, agora. A faca acho que está devagarinho. A faca acho que está devagarinho. Que é isso, tá? É. Oke, kita akan traksi ya. Mas ya. Halo. Betul sih Mas.
Mundur sedikit, mundur sedikit, mundur sedikit. Hop. Oke, berat badan? Tidur. Oke, udah duduk. Jadi ini selanjutnya lakukan latihan mobilitas sendi, stretching, penguatan, latihan koordinasi. Selesai. Ya, habis ini latihan stretching, stretching PNF dengan temannya. Habis itu udah oke. Ya, itu. Mudah-mudahan besok tanggal berapa main? 6 ya. Mudah-mudahan tanggal 6 main. Oke, judge. Sudah?